Cepat katakan, papa sama mama ingin tahu yang sebenarnya. Ayo nak, cepat, jangan diam saja. Kalau benar kamu tidak lulus nak, bilang sama papa. Papa akan bantu ngurus supaya kamu lulus. Firman lulus, ma. Benar nak? Iya. Alhamdulillah, pa. Alhamdulillah. Lulus anakku. Tenang, ma. Firman ini gak buru-buru banget. Ya pasti, alhamdulillah. Pak, Firman mau jadi polisi. Kamu serius? Gak kuliah aja, terus nerusin perusahaan papa. Firman serius, Pak, mau jadi polisi? Ya, kalau itu cita-citamu, nak. Mama dukung, itu cita-citamu mulia. Kalau kamu udah serius dan yakin, papa dukung. Papa akan bantu kamu untuk mewujudkan cita-cita kamu jadi polisi. Makasih, Pak, ya, Ma. Bagus. Aduh, makasih Pak Firman. Aduh, gimana? Maaf nih, ganggu nih. Gak tau Bagus. Selamat datang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh, sudah lama nggak boleh. Bagus nih. Kebetulan saya ada keperluan makanya suruh Bagus datang ke sini. Terima kasih sudah datang. Oh gitu. Iya, makasih. Kira-kira apa tuh? Ini Bagus. Anak sematawayang saya kan mau jadi polisi. Mungkin Pak Agus bisa bantu saya untuk menjadikan anak saya polisi. Begini Pak Firman, saya kebetulan juga biasa ngurus yang begitu, dan ada teman saya yang biasa dan selama ini berhasil. Nanti saya ketemukan Bapak dengan orang saya itu. Yang penting Bapak siapin aja amunisinya lah. Apa nih maksudnya? Saya bingung nih, saya ini kurang ngerti nih. Maksudnya yang paham saya. Ini kan zaman modern Pak. Ya, kalau nggak pakai yang begitu-begitu mana bisa? Susah juga lah. Ya. Ngertilah Bapak lah, biar licin jalannya. Oh, kalau itu sih gampang Pak. Pokoknya saya siap lah, berapapun saya siap. Nah, oke, kalau gitu. Kira-kira berapa ya Pak ya? Ya. Oke. Okay, ya? Saya setuju. Deal, ya. Oke ya. Oke okay, Pak, makasih Pak Agus ya. Silakan. Pak Badi, saya kebetulan datang ke sini nih bawa teman lama saya. Kemarin sudah bicara banyak, pada intinya pengen ketemu Pak Badi. Ada sesuatu hal yang mau disampaikan, mudah-mudahan Pak Badi bisa bantu. Gimana Pak, ada yang perlu saya bantu? Gini Pak, kebetulan anak saya mau jadi polisi Pak. Oh iya. Memang sebentar lagi ada pendaftaran penerimaan anggota polisi. Tentunya dari putra Bapak, untuk persiapan memenuhi persyaratan baik tingginya, kemudian berat badan yang ideal, nilai ujian akhir semester sesuai standar ditentukan, dan masih ada persyaratan-persyaratan lain. Setelah saya punya brosurnya, mungkin bisa dibaca-baca. Jadi dibaca-baca Pak ya. Mohon maaf Pak, begini Pak, ini kebetulan ada uang sementara Pak untuk nitip anak saya. Kalau nanti sudah lulus tesnya dan keterima sebagai anggota polisi, nanti saya tambahin Pak, 2 kali lipatnya Pak. Mohon maaf Bapak, uang ini mungkin bisa Bapak bawa kembali. Besok saya tunggu di kantor, Bapak, putra Bapak dengan bawa alat tulis, peralatan sholat dan kebutuhan pakaian olahraga, nanti akan saya
tunjukkan bagaimana untuk bisa masuk jadi anggota polisi, Pak. Oh, begitu, Pak, ya. Baik, Pak, kalau begitu. Besok kami akan datang ke kantor, Pak. Kenapa saya harus kayak gini, Pak? Capek toh, Pak. Fir, ini salah satu persyaratan. Kalau Firman pengen jadi polisi. Sekarang kita lanjutin. Saya mau bayar bapak itu agar anak saya lulus jadi anggota Polri. Kok malah anak saya siksa seperti ini? Ya, terus, terus. Maju. Ya. Saya bukan Tuhan, Pak. Yang bisa luluskan atau tidaknya dalam penerimaan Polri nanti. Tentunya putra bapak sendirilah yang punya kemauan dan keinginan, ya, Kak. Dengan tekad yang kuat sehingga bisa menjadi anggota Polri sesuai dengan kemauan putra bapak. Saya tahu, Pak. Tapi apakah karena uang yang saya mau janjikan itu kurang? Terus anak saya harus mengikuti tes seperti tadi? Mohon maaf, Bapak. Bapak harus senang. Penerimaan anggota Polri itu tidak dibuat uang. Dan semua hal itu tidak bisa semuanya diberi dengan uang. Dengan ketekatan, kemauan Firman, apa yang saya lakukan tadi, itulah nanti yang bisa membawa Firman bisa jadi polisi. Bapak hanya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Firman pertama sehat, keduanya kemauannya keras, ketiganya nanti bisa bersaing dengan rekannya, sehingga apa yang disampaikan atau dia maukan oleh pihak Firman, khususnya putra Bapak, bisa berhasil menjadi polisi yang baik. Alhamdulillah, Pa, Ma, Firman keterima. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Na, ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Semua karena kerja keras, niat dan kemauanmu, Na. Kita juga harus berterima kasih kepada Pak Budi nanti. Karena beliau sudah menunjukkan kita jalan yang benar dan mengarahkan kita untuk selalu berbuat baik. Pesan Papa, tunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dengan amanah.